asgruk sewaktu telanjang ataupun dia belum dilakukan penyetrukan, kita kan nggak tahu bahannya itu, dia itu yang bagian kiri sini utuh apa tidak. Halo, kita ketemu lagi di channel Mono. Klik biar kabar saya doakan selalu tambah sehat dan dilancarkan rezekinya. Oke, Lek, kali ini apa sih yang ingin Lek Mono bahas ya? Di sini Lek Mono mendapatkan pertanyaan kembali. Lek, saya itu setelah ganti askruk menggunakan askruk setrukan seperti itu, kemudian saya rakit seperti ini, itu askruk tidak bisa muter lancar, Lek. Dia itu justru seret. Nah, kira-kira apa, Lek, penyebabnya? Jadi jawabannya itu karena sangat panjang, jadi Lek Mono menjelaskan di bagian sini, Lek. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Askruk ini apabila posisi di luar kan modelnya seperti ini. Oke. Standarnya. Nah, ini kan modelnya askruk kan di luar kan seperti ini. Oke, karena kan sudah dilakukan penyetrukan ataupun dia itu memakai askruk setrukan. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jarak klaker sebelah kiri sini, kita perhatikan saja. Nah, ini jaraknya ini saat diputar seperti ini, Lek, ya. Nah, saat diputar seperti ini, jaraknya ini jauh deket apa enggak? Jauh deket gimana, Lek? Karena gini, askruk sewaktu telanjang ataupun dia belum dilakukan penyetrukan, kita kan nggak tahu bahannya itu, dia itu yang bagian kiri sini utuh apa tidak. Oke, rumah klakernya ini ada beberapa yang aus kemudian dilas kembali, kemudian dihaluskan. Nah, setelah dihaluskan kemudian klaker dipasang dan gigi sentrik dipasang. Oke, dan apa sih yang perlu diperhatikan? Kenapa Lek Mono tadi menunjukkan bandul ini itu diperhatikan dari gerak klaker ini? Nah, intinya apa, Lek? Jadi sewaktu dia itu pengelasan dan dibubut ulang kemudian ditancap klaker ini, dia itu ada kemiringan. Ini Lek Mono tidak menyalahkan tukang bubut dan tidak apa-apa, Lek. Jadi ini mengakulasi si askruk itu sendiri. Jadi seperti itu ya, Lek. Kalau ini jaraknya lempeng dan tidak terlalu jauh, maka itu ditandakan aman. Tetapi kalau ada goyangnya dari putaran ini, ada jauh deketnya yang sebelah sini loh, Lek. Ada jauh deketnya berarti itu ada masalah pada as yang Lek Mono sebutkan tadi sewaktu pengelasan dan pembubutan. Oke. Dan jaraknya ini masih umum ya. Ini berapa mili, Lek? Ini Lek Mono nggak pernah ngukur ya, Lek, yang untuk bagian ini. Pokoknya muternya lempeng dan tidak terlalu jauh banget. Biasanya pada askruk standar itu kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, kalau kalian punya askruk standar itu bisa kalian ukur sendiri mungkin. Nah, jaraknya seperti itu seberapa itu bisa terlihat lebih jelas kalau menggunakan askruk standar. Kenapa Lek Mono tidak pernah mengukur, Lek? Karena klaker ini yang namanya bari tetap ada goyangan, Lek, sedikit. Karena fungsinya putaran licin ini ya tetap ada goyangnya, jadi seperti itu. Oke? Dan kemudian langkah kedua, apa sih yang kita perlu perhatikan? Kita perlu perhatikan di bagian stang ya. Di bagian stang. Oke, di bagian pen stangnya ini. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Di sini kita perhatikan bahwa si askruk, si stang, pen stang ini ada yang muncul, ada juga yang rata seperti ini. Nah, kalau standarnya kan rata. Nah, kan standarnya rata. Oke, dan apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah jarak ini apabila terlalu masuk ke dalam mengakibatkan jarak daun ini membuka lebih lebar. Jadi seperti itu. Nah, itu mengakibatkan apa, Lek? Mengakibatkan apabila askruk ini dipasang di kerengkes ini akan mengakibatkan menjadi seret karena klaker jetit ya. Klaker itu ngancing ke dalam sini, Lek, karena tertekan oleh kerengkes. Sehingga mengakibatkan putaran klaker askruk itu menjadi seret. Jadi seperti itu. Si stang ini muternya kalau di luar itu lancar, berarti tidak ada tanda-tanda dari stangnya yang ngancing ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya, kalau misalnya klaker ini normal dan sesuai yang Lek Mono sebutkan di depan tadi, dan kemudian pen stang ini juga kelihatan normal di seperti video yang Lek Mono sebutkan di depan tadi, maka selanjutnya kita memasang dari askruk. Oke, saat pemasangan askruk itu kan yang di bagian sebelah magnet sini kan klaker ikut askruk. Oke, dan yang kedua di bagian kanan sini kan klaker ikut kerengkes.
Itu untuk rata-rata GL ini, Lik. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa, Lik? Kita rakit dari askruk ini. Oke. Nah, setelah kita rakit, nah kemudian kan kita puter-puter. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah, ini tips dari Lik Mono. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita perhatikan dulu. Kita perhatikan bagian mana, Lik? Kita perhatikan bagian sini, Lik. Nah, di bagian askruk itu kan, nah biasanya dia itu gini, Lik. Nah, posisinya kan tengah seperti ini, Lik. Nah, kira-kira ini fungsinya untuk mengira-ngira dia itu kurang ke kanan apa ke kiri. Nah, kita perkirakan saja ini di tengah apa tidak. Nah, ini kan karena miring dudukannya, Lik. Jadi intinya seperti ini. Nah, tak paske biar enak. Nah, ini ya. Ini fungsinya pas di tengah apa tidak? Stang piston ini posisinya di tengah banget apa tidak? Oke. Kalau misalnya dia kurang ke sebelah sini, ke sebelah kopling, maka yang kita lakukan langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah di sini kan ada baut magnet. Di sini kan ada baut magnet toh. Kemudian kita pasang baut magnet itu sendiri ya, dipasang, ditancap ke sampai rapet. Nah, sampai rapat seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita lakukan penggetokan seperti ini. Nah, satu getokan saja secukupnya, kemudian kita putar lagi dari askruk sini. Nah, begitu juga di sebaliknya. Kalau misalnya dia itu kurang ke arah magnet, maka kita pasang bautnya sebelah sini, kemudian kita getok. Pemasangan baut sebelah kanan sini ratakan dengan bibir askruk ini supaya dilakukan penggetokan dratnya ini tidak rusak, Lek. Nah, di sini pasti nanti akan ada pertanyaan lagi, Lek. Di palu itu akan menyebabkan si askruk itu balan, oleng. Si askruk itu akan menyebabkan banyak hal. Pokoknya ada masalah di bagian daun askruk itu kalau apabila kita melakukan pemukulan dari askruk. Oke, di sini Lek Mono akan menjawab juga bahwa palu itu sudah ada videonya dan Lek Mono bikinkan video. Palu, pemegangan palu, semakin kita memegangnya ke arah ujung sini, semakin jarak tangan kita dengan si palu ini lebih jauh, maka pantulannya akan lebih keras dan beban hasil getokannya akan lebih kenceng. Jadi seperti itu. Kalau kita megangnya semakin dekat ke sini, maka hasil pantulannya akan lebih berkurang. Jadi seperti itu ya, Lek. Nah, intinya adalah kita main feeling saja, Lek, ya. Main feeling. Dan askruk ini akan tetap aman-aman saja apabila penggetokan itu diarahkan, yaitu lurus. Lurus ini dengan yang mau kita getok. Oke. Sistem penggetokannya itu lurus. Oke, itu akan mengakibatkan aman-aman saja seperti kita melepas magnet manual. Apabila getoknya dalam artian tidak terukur, maka akan mengakibatkan si askruk ini balan ataupun dia itu oleng, ya. Dia itu akan mengakibatkan oleng apabila sistem penggetokan ini tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam artian kalau ini terlalu kencang, maka akan mengakibatkan si askruk ini oleng juga, Lek. Pemegangan palu dan tips-tipsnya dari Lek Mono sudah ada videonya, tinggal cari saja. Oke, dan di situ bahkan Lek Mono menyebutkan ya cara kunci T10 itu, baut-baut yang krengkes ini supaya tidak putus, tidak dol, itu juga Lek Mono sudah memberikan tip manualnya. Oke, dan di sini kita lanjutkan. Di bagian sini kan kita amati ya, dikarenakan yang sebelah kanan kan ikut krengkes. Nah, kita perhatikan. Di sini halus banget seperti ini, apa ada bekas lasan? Nah, kalau ada bekas lasan bisa dipasang lakernya seperti ini. Nah, kemudian seperti yang Lek Mono bilang di depan tadi, kita cek muternya. Itu lempeng atau ada goyangnya. Kalau ada goyangnya bisa terindikasi dari dari hasil bubutan yang sebelah sini maupun yang sebelah sini. Oke, jadi permasalahannya seperti itu. Oke. Lek, kemudian apakah enggak ada, Lek, cara yang simpel dan sederhana, Lek? Ada, Mas. Ada sebenarnya, tapi itu agak ribet. Nah, lebih gampangnya lagi, kita lepas dari rasionya, kita bawa saja ke tukang bubut, kemudian yang kita bawa apa, Lek? Yang kita bawa adalah krengkes kanan kiri, kemudian askruk, kemudian kita beri baut 2 atau 4, pokoknya silang, untuk memasang si askruk itu kembali. Nah, bagaimana, Lek, dengan penambahan packing krengkes tengah ini? Ini Lek Mono tidak menganjurkan, tetapi ada beberapa yang mainnya seperti itu dan itu tidak masalah. Karena apa? Kalau kita memasang dari krengkes tengah ini
dengan parking double otomatis kita akan menambah ring rasio ini, yaitu akan lebih memperumit kerja kita. Tetapi lagi-lagi itu pilihan masing-masing. Jadi seperti itu ya, Lek. Nah, kemudian langkah selanjutnya, Lek, bagaimana dengan motor lain ya, dengan motor lain seret? Ya kalau dasarnya seret ya dia itu memang seret, Lek, ya. Cara pemasangannya itu sudah banyak sekali di video Lek Mono, yaitu dengan cara penekanan baut ini ya, kita kasihkan ini jaraknya standarnya kalau rapat kan 1 cm itu sudah Lek Mono sebutkan juga. Itu cari yang lebih panjang, kita track menggunakan si baut yang lebih panjang tadi. Jadi masukkan silang ya, 4 silang 4, kemudian kita tekan sedikit demi sedikit maka dia akan masuk dengan sendirinya. Sebelum kita melakukan pemasangan, kita olesi oli dulu yang mau kita pasang. Kan klaker, kalau askul itu kan rata-rata berhubungan dengan klaker, maka yang kita olesi adalah klaker. Oke, jadi seperti itu ya, Le. Oke, dan kemudian karena untuk stroke up sendiri itu kan, nah biasanya ada penambahan daging di bagian pen stroke-nya ini ya, Le. Nah, ini kan penambahan daging. Di situ bisa jadi yang daunnya ini terlalu tebel, ya, terlalu tebel sehingga kalau pemasangan dari stang ini sesuai standar, maka dia itu akan lebih membuka karena ininya lebih tebel. Sehingga kalau kita pasang ke crankcase itu mengakibatkan kalau dikencengin menjadi seret. Solusinya bagaimana, Lek? Solusinya kalau ini itu, kalau bagian yang ini, bagian yang setang ini, kita bawa saja ke tukang bubut. Apa kita bubut ya, biasanya dibubut kalau enggak daunnya ya setangnya ini ya, bibirnya ini. Apa itu enggak bahaya, Lek? Yo, enggak, Lek. Itu aman-aman saja karena dia itu berhubungan dia diameter. Kalau stroke tinggi kan malah yang justru yang dipotong adalah bokongannya sini ya, bokong bagian bawah, bokong setang ini yang dipapas, kemudian dipapas ada yang sampai tipis. Nah, itu saja kuat karena apa? Lek Mono bilang kuat karena dia itu tertekan oleh kompresi dan memutar si askruk ini sendiri. Jadi intinya di sini saja kalau dipapas itu saja kuat, apalagi cuman dipapas dari pinggirnya sini karena pemapasan itu sedikit banget yang di bagian pinggir sini. Oke, jadi seperti itu ya, Lek, yang bisa Lek Mono sampaikan bahwa kalau nggak pengen ribet bawa saja ke tukang bubut mas. Tapi kalau pengen nyari manual dan penyebabnya apa, bisa seperti yang Lek Mono sebutkan di depan tadi. Oke, ya wis gitu aja, Lek. Terima kasih. Salam Kubrat Oli dari Lek Mono.